Zahrah bangun dalam keadaan kaki terhimpit. Badannya dipenuhi lebam, apa lagi dengan bajunya yang dibasahi lumpur dan darah. Ya Tuhan, Zahrah takut sekali. Sophie, Alia, Delisa, Ustazah, tolonglah Zahrah ni. Kenapa dia? Dan lembut kerana akan mengambil masa yang lama. Yang sudah
Baiklah, begini. Asal hukum tidak boleh menguburkan lebih dari satu mayat dalam satu liang lahat, tetapi melainkan darurat. Seperti sekarang ini, untuk mengelakkan penularan wabak penyakit, kita gali 4 lubang kubur yang besar, setiap satunya boleh diisi 300 mayat. Baiklah, Tuan Imam. Aduh, bagaimanalah ini ya Allah.